Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa selesai. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan dulu tentang kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Itu tadi yang kompetensi inti 3. Sekarang kompetensi inti 4 yaitu mengelola, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, ada kompetensi dasar KD 3.1, memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Untuk KD 4.1, mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, siswa dapat menetapkan pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang keempat, siswa dapat memilih pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan yang terakhir, siswa dapat menetapkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Selanjutnya, kemarin udah Ibu bagi ya untuk dua kelompok yang presentasi pada pembelajaran kali ini. Silahkan untuk kelompok pertama, silahkan presentasi. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sahidi, bersama 3 anggota kelompok saya, Bayu Bagus Saputra, Nabila Hermanta, dan Dianti Ayu Utami. Ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian akuntansi. Menurut American Institute of Accounting, akuntansi diartikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, pengisian, saran, dan penyajian laporan atau transaksi
keuangan yang terjadi dalam rumah tangga, perusahaan, atau lembaga menurut cara yang berarti dan menafsirkan menafsirkan hasilnya. Bumbunya enak banget. Jusek tuh. Kemudian akan dilanjutkan oleh Seth. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ya, kegiatan akuntan. B. Ya, transaksi keuangan, yaitu semua peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi dan mengubah posisi keuangan perusahaan. Contohnya, dari transaksi keuangan, pembelian barang dagang, penjualan barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan, penerimaan piutang, dan sebagainya. 2. Proses kegiatan akuntansi terdiri dari A. Pencatatan transaksi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dicatat sebagai kronologis dan sistematis selama suatu periode tertentu dalam suatu buku yang disebut jurnal. B. Penggolongan transaksi. Transaksi yang sudah tercatat kemudian digolongkan khususnya masing-masing, misalnya pembelian barang dimasukkan dalam golongan pembelian, penjualan barang dimasukkan dalam golongan penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabila. Pengisytiharan transaksi. Transaksi yang sudah digolongkan secara berkala diringkas pada suatu daftar tersendiri. Daftar itu dapat diserupa neraca saldo dan neraca lajur. D. Pelaporan. Pada jangka waktu tertentu, transaksi yang sudah diringkas dilaporkan dalam bentuk laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. E. Penafsiran. Laporan keuangan ini dapat dipakai sebagai alat yang sangat penting untuk menilai, mengukur, atau menafsirkan apa yang telah terjadi di masa lampau dan untuk menafsirkan kemungkinan apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Hasil dari penafsiran dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengambil berbagai keputusan yang diperlukan. Adanya kegiatan penafsiran ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi tidak hanya berhenti pada pembuatan laporan saja. Kemudian presentasi dari kelompok kami, apabila ada yang ditanyakan dipersilahkan. Saya mau bertanya atas nama Ibu Jasuki. Pertanyaannya, sebutkan dan uraikan langkah-langkah yang terdapat dalam proses akuntansi tersebut. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Mei, yaitu sebutkan dan uraikan langkah-langkah yang terdapat di dalam proses akuntansi. Jadi, seorang akuntansi harus melakukan pengidentifikasian dan pengukuran data yang terdapat yang merupakan transaksi-transaksi dan kejadian dalam perusahaan. Transaksi atau kejadian berhubungan dengan tindakan yang telah selesai seperti membeli barang. Setelah melakukan transaksi akuntansi, melakukan prosesan dan pelaporan transaksi yang menyangkut pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran. Setelah melakukan pemrosesan dan pelaporan, maka seorang akuntansi melakukan laporan akuntansi dan menginterpretasikan laporan tersebut ke pemakai informasi akuntansi. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah cukup untuk satu pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan lain? Oke, selanjutnya saya perbolehkan untuk kelompok kedua untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan bidang-bidang akuntansi. Kami perkenalkan dulu dari kelompok 2. Saya Agustina, yang kedua ada Wijayati Salsanada, yang ketiga ada Namira Putri, dan yang keempat ada Desi Ayu. Kita mulai presentasinya. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, akuntansi juga mempunyai bidang-bidang khusus atau spesialisasi sebagai hasil dari perkembangannya. Bidang-bidang dalam akuntansi tersebut meliputi 1. Akuntansi umum atau akuntansi keuangan (financial accounting), yaitu akuntansi yang meniti beratkan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan, terutama yang bertujuan kepada pihak-pihak luar perusahaan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan untuk meneliti kebenaran data-data tersebut dan nilai kelayakan data tersebut. Yang ketiga ada akuntansi pemerintah, governmental accounting management atau manajemen akunting, yaitu bidang akuntansi yang meniti beratkan pada informasi untuk pihak-pihak di dalam perusahaan. Beberapa kegunaan dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan perusahaan, memonitor arus kas, menilai alternatif dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Desi. Keempat, akuntansi biaya. Cost accounting adalah bidang akuntansi yang menekankan pada penerapan dan pengawasan biaya, terutama berhubungan dengan biaya produksi dari suatu barang. Akuntansi biaya tidak semata-mata mencatat bagaimana mencatat biaya-biaya dari suatu barang, tetapi juga meliputi pengawasan dan analisa biaya. Kelima, akuntansi perpajakan, tax accounting, adalah bidang akuntansi yang bertujuan memberikan data tentang perpajakan dan memberikan bantuan untuk perhitungan-perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Keenam, akuntansi anggaran atau budgeting adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu di masa dating, serta analisa dan pengawasannya. Ketujuh, akuntansi pemerintah atau governmental accounting adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di dalam badan-badan pemerintah dan tujuan memberikan informasi kepada pimpinan pemerintahan mengenai keadaan keuangan negara sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Selanjutnya dibacakan oleh Namira. Selanjutnya yaitu seorang yang ahli dalam bidang akuntansi. Akuntansi disebut akuntan. Secara garis besar akuntan dapat digolongkan menjadi cepat.
Karena Namira nggak ada suara, bisa diganti dengan yang lain. Seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi disebut akuntan. Secara garis besar, akuntansi dapat dikatakan menjadi empat. Pertama, akuntan pemerintah. Kedua, akuntan pendidik. Ketiga, akuntan publik. Keempat, akuntan swasta. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah atau BPK, BPKB, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain. Akuntan pendidik terutama bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Selanjutnya dibacakan oleh Wijati. Akuntansi publik atau kadang-kadang disebut akuntan ekstern adalah akuntansi independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja secara bebas dan pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Akuntan publik dapat melakukan yang pertama pemeriksaan akuntansi, yang kedua jasa perpajakan, yang ketiga jasa konsultasi manajemen, yang keempat jasa penyusunan sistem akuntansi. Akuntan swasta atau disebut juga akuntan intern adalah akuntan yang bertugas dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tugas yang dikerjakan oleh akuntan swasta dapat berupa 1. Penyusunan sistem akuntansi, 2. Penyusunan laporan akuntansi baik untuk pimpinan perusahaan maupun untuk pihak-pihak luar perusahaan, yang ketiga penyusunan anggaran menangani masalah perpajakan maupun pemeriksaan intern. Pemakaian informasi selanjutnya pemakaian informasi akuntansi dan keuangannya. Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi untuk pemakaian jasa akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada pihak intern atau manajer. Informasi akuntansi dapat digunakan oleh pimpinan atau manajemen sebagai bahan analisa dan interpretasi atas hasil usaha yang telah dicapai dan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan tersebut yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang kedua ada pihak ekstern, terdiri dari A. pemilik dan calon pemilik, yaitu atau untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Poin B, investor, yaitu untuk keamanan pelaksanaan investasinya. Poin C, kreditor, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan penetapan kredit. Poin D, pemerintahan, yaitu digunakan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Poin E, karyawan atau pegawai, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan serta stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya atas nama MCRPT untuk nomor 2. Jelaskan perbedaan dan kesamaan pihak intern dan ekstern perusahaan dalam hal pemakaian informasi. Baik, akan saya jawab pertanyaan Mbak Mei. Untuk perbedaan dan persamaan pihak intern dan ekstern, perbedaannya, pihak intern adalah pemakai informasi akuntansi yang bertindak sebagai pengelola perusahaan seperti manajer dan direktur perusahaan. Pihak ekstern terdiri dari banyak kelompok yang berbeda-beda kepentingannya atas laporan keuangan perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, karyawan, investor, dan kreditor.
Untuk persamaannya, keduanya sama-sama memberikan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi guna mengambil keputusan meningkatkan kinerja bisnis dan profit. Gimana Mbak Mai? Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kita tutup presentasi kelompok 2. Selesai, Bu Putri. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah mau membagikan ilmu. Untuk kesimpulannya, itu objek kegiatan akuntansi ialah transaksi keuangan, yaitu semua peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi dan mengubah posisi keuangan perusahaan. Contoh dari transaksi keuangan itu ada pembelian barang dagang, penjualan barang jasa, pembayaran gaji karyawan, dan penerimaan piutang, dan sebagainya. Untuk bidang-bidang akuntansi itu ada akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi peranggaran, dan akuntansi pemerintahan. Untuk pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi itu ada dua, yaitu intern dan extern. Untuk yang intern atau manajer itu informasi akuntansi dapat digunakan oleh pimpinan atau manajemen sebagai bahan analisa dan interpretasi atas hasil usaha yang telah dicapai dan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Untuk yang kedua, extern, itu ada pemilik atau calon pemilik. Yang kedua, ada pemerintah. Yang ketiga, ada investor. Yang keempat ada kreditor dan yang kelima ada karyawan atau pegawai. Sekian dan kesimpulan yang sudah saya bacakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan kali ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika sudah tidak ada, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mau partisipasi dengan kegiatan kali ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.